Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Gimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda baik-baik saja. Dan selalu saya ingatkan, tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan dan mengingatkan bagaimanapun keadaan Anda agar selalu tetap madang ya. Ramadang semaput. Di depan Anda ini saya langsung saja, nggak perlu lama-lama. Ini project atau kerjaan yang sedang dilakukan ya. Ini adalah sebuah meja berbahan dasar, kalau nggak salah ini dari semacam adventurin ya. Pernah saya video kemarin itu udah bahannya udah nemu di alam, itu udah bentuknya kotak kayak gini, cuman ketinggiannya memang berbeda. Jadi ini agak tebal banget kemarin, jadi PR yang sangat berat itu membuat atau mapras ini biar sejajar atas bawah. Itu maka dari itu prosesnya lumayan lama guys ya. Kenapa kita membuat meja itu rata-rata bahannya udah membentuk ya, karena untuk memproses sebuah meja batu itu kayak nggak seperti meja kayu ya. Jadi ketika bahan itu masih bulat besar, itu kendala utamanya adalah potongnya. Iya, di sini nggak ada tempat pemotongannya. Nah, biarpun ada itu nggak mau untuk motong karena terlalu keras batunya. Jadi tempat potongnya hanya sebatas tempat pemotongan apa ya, onyx. Nah, kalau onyx ini dipotongkan buat neprit, jenis-jenis batuan-batuan gemstone itu nggak mau karena terlalu keras seperti itu. Iya, ini ukurannya. Ini hampir saja jadi atau selesai, ini tinggal finishing dengan pengkilatan yang lumayan maksimal ya guys. Ini bisa menjadi meja apa ya, meja santai Anda. 1, 2, 3. Oke, 3 kilan saya itu, 1 kilan saya anggap saja 23 cm atau 22, berarti sekitar 65 cm guys. Ini untuk panjangnya, untuk lebarnya 1, 2, 2 lebih segini, ini sekitar 4 cm. 2 kilan saya itu sekitar berarti 46 tambah berarti sekitar 50 cm. Jadi kira-kira dengan presisi, walah jos tenan ini. Iya, kita ukur saja, ini ternyata ada ukurannya guys. Kita ukur saja dengan gak kira-kira, langsung ya, 66 cm dengan lebar 49 cm. Nah, sesuai dengan ukuran tangan saya 66 cm, berarti 1 kilan saya ini 20 cm ya. 1 kilan saya 22 cm, berarti 66, dan lebarnya pas ya 50 cm. Kalau tadi kan ukurnya pas di sini, kalau pas bawahnya ini 50 cm, kurang 1 cm sih masalahnya. Mantap jos sekali. Ini ditopang atau didukung dengan sebuah akar pohon jati, dimana akar ini tidak biasa dan luar dari yang biasa. Karena apa? Karena dia gembol guys. Nah, disinilah keunikannya. Karena akar pohon jati biasa itu banyak jumlahnya, tapi kalau gembol itu mungkin di beberapa tempat itu sangat susah ya. Di tempat kami juga sangat susah, cuman ada. Jadi adalah, bila kita mencari atau pesan ke penambang atau petani atau tukang kayu, kita bisa menemukannya, akar gembol jati. Kelebihan dari akar ini masih prospek, jadi kita belum finishing, kita baru kupas-kupas. Ini dia mempunyai semacam kayak buril. Buril ini semacam kayak tumor. Sebenarnya ini akar cacat, tapi dalam dunia perkayuan atau dunia arsitektur perkayuan dan dunia-dunia yang namanya seni, yang kayak gini justru malah yang mahal dan yang susah. Memang dasarnya susah guys, dimana untuk umumnya pohon jati itu tidak memiliki tumor. Di sini ada beberapa buril-buril yang mahal sekali, yang harga jualnya itu per kilogram, itu saya pernah baca ya, itu terutama dari pohon ebony Sulawesi apa ya. Nah, ini pohon jati dia memiliki buril, karena memang ini mejanya kita tidak terlalu besar, jadi sengaja kita gembolnya itu juga tidak terlalu besar, yang penting artistik, mantap jos, cantik dan menawan. Begitu juga dengan yang ini guys, badar besi petir. Kita menggunakan akar gembol juga. Ini belum finishing masalah akarnya ya.
Jadi ini nanti kita sambil lalu lah finishingnya. Woi, sambil lalu kayak kurang gawean temen. Ya karena kita tidak hanya mengerjakan sebuah kayak gini guys, kita ngerjakan itu banyak banget ya. Ya progres-progresnya ada akik, ada polesan. Nah, ngerjakan kayak gini ini yang paling memakan waktu. Maka dari itu biasanya itu untuk ngerjakan sebuah meja itu memang agak lama, kecuali sudah terpesan atau gimana. Nah, ini sudah terpesan apa belum guys? Belum guys. Monggo, ini untuk jenis ini dan jenis itu. Itu adalah dua meja yang ini tingginya berapa ya? Kita belum bahas masalah tingginya. Oke, kita akan bahas masalah tingginya. Tinggi dari sebuah meja ini itu kita coba ukur sekitar 68 cm. Itu adalah tinggi yang wajar ya untuk sebuah meja. Jadi ketika ini aja ininya ya. Ini ketika kita duduk itu rasanya jos tidak terlalu tinggi. Ini tinggi yang standar maksud saya ya. Ini jos sekali. Anda bisa melihat warna batu kehijauan bercampur kristal seperti ini ya. Ini ada urat-urat jelas. Ini bahan temuan sungai dari jenis adventurine kalau nggak salah, atau giok muda bisa dikatakan seperti itu. Tapi untuk dimasukkan ke dalam sebuah giok itu agak terlalu mudah, jadi jenisnya jenis adventurine ya. Cuman warnanya cantik guys, kehijauan, memang benar kehijauan seperti ini. Seperti apa ya, dibilang abu-abu nggak abu-abu, hijau nggak hijau banget, tapi motifnya cantik. Dan ini adalah batu alam asli. Dan ini dari jenis badar besi petir. Badar besi petir itu adalah jenis gemstone, akik pembuat gambar atau akik-akik gambar ya. Ini juga udah progres, kita tinggal prospek aja ke depannya. Jadi sudah ada ansang-ansang untuk sebuah menjadi properti ya, bisa juga menjadi sebuah hiasan. Dengan tinggi ini belum kita bahas tingginya, untuk ini agak lebih rendah. Ini tingginya tidak terlalu tinggi ya, 50 cm. Nah, fungsinya buat apa kalau ini? Kalau yang ini guys, ini bisa menjadi meja di depan rumah Anda, kanan kiri bangku, atau meja santai. Nah, kalau ini bisa dijadikan meja taman ya, dengan bangku tidak terlalu tinggi pula, atau meja kecil buat ngopi-ngopi di teras. Nah, ini semuanya jadi ya. Ada juga yang prospek buat gazebo juga. Gazebo biasanya mejanya, kalau yang gazebo itu eksklusif ya, itu batu full, itu dibikin meja seperti yang pernah ada video. Kalau Anda pengen lihat itu videonya, kalau nggak salah meja eksklusif Master Golden kalau nggak salah judulnya. Itu meja dengan berat kurang lebih 1 ton lebih, itu batu lembuleng dibuat meja. Mejanya lebar, mantap jos sekali. Woyo, inilah keunikan hasil karya anak negeri, di mana proses-proses ini dilakukan secara manual dengan alat seadanya. Yang jelas alatnya juga bukan manual ya, alatnya paling mentok ke gerenda kayak gitu. Nah, inilah hasilnya, meja hijau dan badar besi petir yang masih progres ke depannya. Lalu gimana apanya guys, gimana bawahnya? Bila Anda minat atau beruntung atau Anda ada rasa, kita langsung saja ke WA dengan harga yang tidak terlalu tinggi ya untuk jenis ini dan jenis itu, karena kita juga sesuai harga untuk jenis-jenis tertentu ya. Iya, sesuai harga dan sesuai dari bahannya juga. Seperti itu. Oke, yuk mantap jos sekali. Itu dilihat di kamera hijau ya, memang hijau, tapi hijaunya ini ya mirip giok juga sih, cuman ini agak jauh lah dari giok. Ini mejanya memang gimana ya, apa ya, ini dari jenis adventuring kalau saya lihatnya ya. Tapi dia memiliki pirit-pirit juga guys, percaya nggak dia memiliki pirit nih. Di sebelah sini ini ada piritnya, di sebelah sini ada pirit-piritnya. Nah, ini pirit, tahu pirit-pirit itu kayak logam semacam emas kuning-kuning. Mantap jos sekali. Ini kilapannya udah woyo mengkilat sekali, mantap jos. Woyo istimewa, mantap. Terus setelah ini paling saya akan memotong batu ya guys. Ini ya, mau motong batu giok. Gioknya itu di situ. Buat apa? Buat keperluan gemstone atau membuat cincin. Oke, mantap jos sekali. Dan saya tunjukkan updatean terbaru, ini adalah sebuah tunggak kayu, di mana tunggak kayu ini full dengan yang namanya gembol. Cuman sayang, ada sayangnya. Tapi ini alam ya guys. Ini lubang-lubang kayak gini.
Nah, tapi ini alam, mantap sekali. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan pengenalan-pengenalan hasil produk kami atau prospek-prospek produk yang sedang kami buat. Karena setiap hari kami selalu membuat inovasi-inovasi baru, batu-batu baru atau proses-proses baru dari bahan batu, di mana itu menjadi sebuah hasil karya anak negeri dan menjadi sebuah kreativitas tanpa batas dari kami semua. Mantap jos sekali. Sekali lagi bagi Anda yang minat salah satu dari meja ini, bisa hubungi WA saya di 0859-2400-8996. Mantap jos sekali. Bersama dengan saya Master Gordon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Jos.